Nah, jadi marmanuk nyom manu nami. Ale pirana ngai ti tasonisan. Buak ma idahan bae tu bulu sebuh bulu baru pamasuk baru bae matu turuni bulu kan tor dapok mai mana hira adu warna hira hifa adu warna jamur-jamur kan i mai mana imo i manom mengurayo sudi bae mai lapisan pertama baru lapisan kedua ima lapisan dua ima neon durame durame ni eme kan baru lapisan tolu panggergajian patangan neon unang masuk aik unang masuk aik makana itor bajo kelilingi mana batu bata tolu tingkat nih mana tolu opat kan nyoma makanan. Oh, bagaimana makanannya nih? Temu dua hon? Nyon. Jadi si paet. Oh, olo-olo. Jadi, so tung soi pakai amun. Oh, mama bayi manuki dang mersahit. Dohot, dohot bunga tani manu. Lagi besar? Ini apa lama pelet? Ini apa? Nah, jadi mulai betul orang tepung ikan ada dong, jadi kan. Nah, jadi mulai tepung ikan misalnya tak biasa, satu kilo kan. Ini malah. Nah, sonar ini om adek. Nah, jadi ada dong dua bentuk nah, boleh pakai munaka terpal, nedo boi tano, anda tidak tano sadah. Nah, on itu runion durame kotoran batang pisang. Kotorannya ada apa? Kotoran ini bagus sih. Dasarnya, kotoran ini ada. Kotoran lobu, korbo, korbo, lobu, manangna babi. Kalau mau kotoran babi mana ala nakok tu gijang, bae megoni kan? Oh. Jadi ndu mengga dotong unangna baru-barui ala panas. Mago dona ulilingi. Imon. Jadi dekion boy do panenon tulu bulan walu sekilo. Nah, walu sekilo kan. Nah, jadi ikut berhubungan do o tumanuk. Basa? Molo mate on tumanuk. Mate manuk tuson. Jadi saling membutuhkan. Membutuhkan. Molo ma o molo do nengal ngomu om maguarna ikan rasa ayam. Lele rasa ayam, nian ayam rasa lele. Jadi yang pola rupanya mirdo kita. Oh, JPT sudema semua sampah-sampah dapur. Ini nang dibuang kan? Kan diberi kamu yas dulu nih. Narung erosi-erosi di otak kak. Nah bau. Pokoknya semua yang bau na so terpakai batson. Gua nyom menopak kamu buat bahu nih iman nomaniram. Jat pertumbuhan tanaman kan? Jadi cuci tangan, iris bawang, cabe, kadia mana perlu pemasuk masuk sudi nih air rumah. Nang pola bau mana, molo nggak ditutup berproses. Nang pola, itu. Nang orang mercapur, nggak mercapur sendiri. Buah-buah yang busuk, pokoknya dia karena busuk isi. Nah itu tadi molo kok udah gede bau kan? Nah itu. Jadi oh sudi, hampir 3 bulan non, ngabuy bion nih kan, jamur kan, hari mana ngabuy bini nggak tumbuh jamur nih, aduh pe, aduh, nah on, nyamba deba, sinur napi nahanan, tapi deh son, mau lola nih do tapake, rugi do kita, rugi tau lah kotor nih mana tapake, makanya campur dengan rumput-rumput nih dong ison, termasuk ison, batang nih pisang, kan, nyamba sudah jadi daun-daun muda, daun-daun tua, rumput kering, rumput dia kena asing sop masuk masuk nih. Siram mana dohot? Imo. Ah, hua ni daging nasi nasi. Nah, itu dia. Mending kan? Bui pakai nukan nih. Nah, bau muse. Nih, dari dulu nih. Ini jagung nih. Angpolo merbau.
Iya lo, tanah balik ke tanah. No ni. Molo sa teni horbo boy. Boy. Boy di teni horbo. Nah, jadi molo proses nasional mada mabenon. Ngadongan notong i panduan teh. Nah, na perjolo imana boy do benon muna. Alhamu par eme, jadi jerami sasitong na satu nga molo mabes saton 500 kilo. Satu nga ton imana pakai muna. Di mana besar tok kamu pupuk itu satu ngatot jerami. Ma, icapur mai bayi merak ini. Kotoran nilo bu menang na horbo. Daging lapisan pertama jeda. Lapisan pertama jerami. Baru pada dua hon bain bulung-bulung muda. Batu dua hon bulung-bulung kering, kan? Baru pada empat ton tenilo bu. Lima hon moladong desi sobuon. Kan bani baru ponopon kotoran di mana misalnya baru tutup me mana muse dohot jerami soni me mana bae muse sapa meter besar kali kan. Nah jadi om sayurna nih adong dua sayurna satu keriting satu lebar jadi om nota jus je karubuk-karubuk nai dok nai bu meta kola sanon ka kemas pakai tepung kan ma onenon ta. Nah, om abu sono sono do. Nah, kemas buah jenang. Panen dulu. Nanti kita jus. Okay. Jadi OP, Bu Ima. Kita jus mana nono? Waduh, buka. Nah, buka, ha? Buka jo, sama kita. Nah, sesuai geografis, nak pelajari kami. Cocok do sama usir gabe budidaya anggur. Jadi anggur kan asalnya sian do timur tengah do. Kaso pola gudang-gudang. Jadi antini anggur do sebenarnya aik. Jadi mulugunya di mana lugunya terus alin ni siram sesali. Na sinur na pinahan tu. Itu tam. Lunga ido sinur na pinahan. Gabe na niula. Gabe na niula. Imara na sian sojok ni konsep ni amang persesta. Ido. Ido terus sinur na pinahan gabe na niula. Alah sinur na pinahata ba napunai talakun. Ido. Jadi yang mana? Jadi ima konsep na taringo tu kumunang berton. Merembet di mana nih? Ido. Batangna keras dulu nih. Kedua gabe kau ada dua nasi berbiga serhau. Bah. Ini mana? Jadi dibentuk menu di mana kalau soni kedua misalnya 2 meter batangna yang nausun 2 meter cabang nomor nol jadi lima buah nol lima tinggi pak omas potong 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 cabang nol nang kupatang nol tak main nangi nol meter surat itu penggolakan seberapa iyo emem atau horu tuh terjadi si aru hawa anggur atau itu horu tuh bah lebih panggul lama perbuwe lebih potong lama perbuwe bah emem ada nih kira kira emem yang anggur kan ikut dipotong do ibu tak do kalau boras nama aswak di mana sih tapi kualitasnya kita semua kita dari tidak sering juga nggak kau semua dari tidak. Kau itu sih, iyo. Masa, ini emang, kamu udah dua titik ini. Ini kan kuning. Kamu udah berdung, ternyata, mbak, soalnya di sana udah bisa dikomba. Itu berat, aku lihat ke Mister. 30.000, kan ya? Ada, ada. Jadi, kita bisa di sini, kita bisa cek. Nah, siapa pernah ada Tokyo? Nah, itu benar bahasa dia aku bisa apa? Nah, sarung itu baru tuh, mulai hampir gara. Sampai semua, nah, mungkin sarung itu juga, baru pas masuk mal di Jogor mah, di roasting mah di sana, roasting mah kalau sawok. Nah, di sumai di roasting sawok, dor pakai gas, dor listrik, dingin. Tunggu ternyata ini mah. Ruasta gudang perkopi. Ya. HP nasida dang pola gudang pada potanna, mulo ola siap biji. Nanuai bagaimana kita memproses. Ola non,
50 gram. Enggak dong, 50 gram. 55.000 nih, laku. Nah, jadi mulai 1 kilo do berarti apa tuh rate? 5. Nah, oi 5. Lebih. Berarti Bapak maju 5, 250.000. Nah, habis 1 kilo daging 150 kok, memang nih. 20.000 ya tuh buat ini. Nah, ibe ngarga upek kami. Biasanya 20.000 ya tuh kan. Nah, itu apa naik mak. Nah, jadi dibandingin udah kok. Soalnya mbak tak kemas. Nah, artinya mau lepas dong songonemu resto na menginum jolma kan boyo titip kode-kode kode-kode muna kan ma molodang buan kunjungan jemaat molodang over ini akhirnya pemasaran. Nah, bentuk pemasaran non galeri karena memang kita punya pengunjung yang luar biasa. Alah dong udah sadar nari molo perlu tahu permadunasi. Kita dilatih di Koperinda. Tapi bagaimana mengemas? Di Koperinda juga cuman bukan dilatih gitu aja, mah kita dilatih untuk pengemasan. Contohnya buat stikernya, baru tingkat kematangannya. Baru ini kan kalau ini harus dispin dari ini emang. Tidak harus sampai digoreng, disaring, enggak sampai situ aja, mah. Harus ada lagi alatnya ini untuk pengering. Spinner. Jadi kita juga dilatih di sana cara pemasarannya, digitalnya, cara mempromosikannya di media sosial dan PRT-nya. Pertama ini keluar INB-nya, Mas. Ya kan, Nak? Iya, IB, izin usaha dulu. Pokoknya urusan dari sini, Mas. Setelah izin usaha, barulah PRT ini. Produksi industri rumah tangga. Orang yang pernah kami Koperinda soalnya. Ah, wadah. Gagasan programnya KBB lo berjodoh. Iya. Ini gagasan kita nih. Kita melihat bahwa para wisata ini luar biasa, kan? Jadi tangkap, tangkap dia kesempatan lo. Jadi besar lagi satu. Nah untuk perhitungan musuhnya juga, pasar atau musuhnya juga. Jadi ini tahun ini enggak berbeda dengan. Pergilah ke segala makhluk, beritakanlah berita Injil. Ini dia. Jadi segala makhluk ada di sini untuk kita beritakan Injil. Itu pertama. Nah, kedua, di tempat ini kita melakukan dan merawat budaya. Budaya yang diputar, sinur napinahan, budaya juga. Ini yang kita pertahankan. Jadi sinur napinahan, budaya juga. Kan hidup yang diberani semua. Jadi kita mau pertahankan budaya kita di tempat ini. Ketiga, nah, baru kita mencari ekonomi. Lukas 4:18-20 di bodoh bertanggung benar itu akan apa bos? Makanya saya katakan no one left behind, jangan ada yang miskin satu pun. Jadi saya bertanya kok kamu mahasiswa yang memilih kita, mau mahasiswa anak kita itu dok dong mahasiswa. Jadi kalau situa berbuatkan pula kita nanti mahasiswa anak, situanya juga itu mahasiswa.